channel Ikebana Lucy. Kali ini saya mau merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai wadah keramik dua, ya, sepasang. Saya taruh satu depan, satu belakang seperti ini. Wadahnya tipis, panjang, mulutnya kecil. Jadi ini udah diisi foam sama saya, ya. Ini saya udah pasang echinop. Echinopnya ini udah agak kering, jadi agak tajam. Jadi saya pasang dulu. Saya pakai alat bantu, saya capit pakai tang. Soalnya tajam kena tangan, ya. Echinop saya sudah pasang. Lalu di sini saya ada bunga kroskomia, ya. Kroskomia bentuknya sangat luas sekali. Ya. Kroskomianya mau taruh di depan. Yang panjang saya taruh di belakang. Ini, ya. Lekukan kroskomianya cantik sekali. Ya, kroskomia. Ini satu lagi. Iya. Oke. Ya. Sudah rangkanya kroskomia, lalu saya punya seperti rumput, tapi ini bunga air. Jadi dia tumbuh di air. Ini udah agak kering. Ya. Semburat-semburat gitu. Saya taruh di sini. Ya. Lalu satunya sini. Lalu yang kecil ini. Lalu saya taruh di depan juga. Rumput air. Oke. Lalu saya akan taruh lagi di pinggir sini. Ya. Oke, ini dari depan nanti kelihatan satu, ya. Oke. Saya masih ada ini, saya mau pasang di sini. Oke. Sudah pasang, ini seperti rangkanya, ya. Lalu saya ada daun anturium yang orang suka sebut kuping gajah. Saya akan taruh di belakang. Kemudian saya taruh di depan. Depan saya taruh dua. Jadi ini kayak apa, ya, kayak landscape, ya, kayak pohon di kebun. Lalu saya punya heleniumnya lucu sekali. Saya coba taruh di sini. Ya. Saya taruh di tiga tempat di depan. Kemudian di belakang juga saya taruh. Setelah itu saya punya hipericum supaya warnanya keluar, ya. Saya kasih di sini hipericum. Lalu di tengah. Ya, lalu yang di belakang juga saya akan kasih.
Iya. Pendek-pendek semuanya. Oke. Lalu saya ada statis. Kita pakai untuk di sini. Jadi sekaligus nutup formnya, pendek-pendek juga. Ini bunganya semuanya saya pakai hari ini pendek-pendek. Hanya tampaknya ngintip-ngintip aja. Kemudian di belakang juga saya akan kasih sebelah sini, lalu yang di depan. Rangkaiannya imut-imut sekali, ya, seperti dia sedang menari-menari di kebun. Sudah selesai rangkaian Jiuka hari ini, memakai bahannya semua pendek-pendek, rangkaiannya kecil, ya. Kalau dilihat dari samping seperti ini, memang kalau rangkaian ikebana itu belakangnya ini nggak kita tutupin sampai nutup semua formnya, karena kalau kita tutupin semua nanti rangkaian ikebananya terlalu sesek. Kita perlu space di ikebana itu. Karena ini rangkaiannya dilihat dari satu muka tidak masalah. Rangkaian kali ini sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, silakan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.